Mas Excel, ya. Sekarang kegiatannya apa, Bos? Kegiatannya ada dua, ya. Produksi, dan persiapkan karya-karya. Berkarir, dua karir, menjalani dua karir. Satu sebagai penyanyi solo, dan satu lagi menjadi vokalis dan Drive. Oh, sekarang bergabung sama Drive? Betul. Oh, sejak berapa lama? Baru banget. Baru berapa baru lama? Banget. Kemarin di-announce di acara salah satu festival di Bandung, di-announce selalu sama Anji. Oh gitu, ya. Jadi ini di bawah naungan Mas Anji ya? Enggak juga sih. Oh enggak? Enggak. Oh, nah, albumnya apa aja nih, Bos? Kalau solo mini album nanti akan rilis insya Allah, campaign-nya sebulan sekali akan rilis. Kalau sama Drive, setelah itu. Oh gitu. Nah sekarang kegiatannya selain di Bandung ngapain? Tiap hari manggung ya, kemana? Ya, manggung, rekaman. Oh gitu. Lu udah punya pacar belum sih, Les? Nikah. Oh udah nikah? Anak berapa? OTW 1. Oke, siap. Lu kan banyak sekali nih penggemar nih, Sel. Amin. Terus lu gimana cara ngimbanginnya dengan istri lu? Gitu kan cewek-cewek semua aku lihat. Alhamdulillah sih istriku memang pengertian banget karena dia juga penyanyi juga kan. Oke. Jadi dia mengerti lah kalau soal fans atau segala macam ada cewek segala macam. Enggak masalah sih. Makanya gua kawinin kalau enggak gitu enggak. Oh, lu kalau enggak ngerti lu enggak kawinin ya. Iyalah. Ngeri banget lu ya. Tapi baik. Lu pacaran memang dari awal? 5 tahun banget. Sebelum lu tenar, lu udah pacaran sama dia? Udah jauh banget. Semenjak lu Indonesian Idol, belum masuk Indonesian Idol? Kan dari The Voice Indonesia 2018, itu awal. Oh, ya. Lu dari Voice apa Indonesian Idol sih? Lupa. Voice Indonesia 2018, 2021-nya Idol. Yang di 2018 lu waktu itu nominasi apa tuh? Jauh ya. Jauh, yang Indonesian Idol malah ini ya? Indonesian Idol malah 10 besar. Tapi lu memang genre lu slow rock ya? Ya sebenarnya all genre sih, gue tipikal penyanyi all genre juga sebenarnya. Pop ayo, rock ayo. Oh, sebenarnya. Tapi lu lebih suka kemana? Kalau basic rock. Oh, basicnya rock, karena dari kecil memang disuguhinnya mau gak mau dengar musik rock, jadi ke bawah juga jadi suka. Oke, Excel. Thank you banget ya. Sampai. Lu udah bisa gua wawancara. Gua dari tadi gua target nih orang nih. Gua bisa wawancara ya. Ya. Thank you banget ya. Sukses ya. Sel. Sel, ini selain ini gua masukin ke YouTube gua ya. YouTube gua lumayan nonton 1 juta lebih loh. Kalau di SMN itu kontraknya berapa tahun kalau Idol? 2 tahun. 5 tahun sebenarnya. Aku jalan setahun sebenarnya. Terus ganti. Luar. Ganti. Oh. Aku resign karena Bisa resign tapi enggak kena penalti. Enggak, aku baik-baik soalnya. Aku baik-baik karena saat itu memang kondisinya pandemi. Dan sebenarnya sebelum aku sama Drive sekarang juga aku udah pulang kampung duluan sebenarnya. Pandemi kita udah. Jadi dimaklumi ya saat pandemi itu. Dan aku juga mau menikah. Jadi mungkin ada beberapa hal yang aku pikir aku sebaiknya Jadi ya, boleh ya, kalau baik. Alhamdulillah boleh, dan baik-baik orangnya. Fair juga ya. Banget. Saya kira harus soal 5 tahun harus dijalani itu. Ya sebenarnya segala sesuatu kalau yang penting komunikasi lah ya. Komunikasikan dengan baik ya bisa. Oke. Kita doanya buat. Oke, sukses. Siap. Ya. Lu bilang dong selamat untuk Ilo Channel, subscribe Ilo Channel namanya. Ilo Channel. Thank you. Terima kasih buat seluruh pemirsa dari Ilo Channel. Jangan lupa buat dukung terus channel ini karena beritanya up to date banget. Subscribe lah, jangan lupa ya. Thank you, Sel. Luar biasa lu. Thank you.